Sajaran gitu tandang kalan dua nomor lomba, tim drum band Kota Bandung boga target nyangking dua medali emas. Dina poe kegenep pekan olahraga daerah K13 tahun 2018 cabang olahraga drum band di GOR PPLP Cibinong Kabupaten Bogor. Samalah tepi kapoe Salasa berang tim drum band Kota Bandung nyangking hiji medali emas. Tina nomor lomba baris jarak pendek putri genep 100 meter. Sanajan masih ngadago hasil penten ti girang pangajen, Sekretaris Umum Persatuan Drum Band Indonesia Kota Bandung, Sumasna Setiawan optimis bisa nyangking dua nomor lomba anu geus dilakonan poe Salasa kamari, diantarana nomor lomba baris berbaris turta unjuk gelar. Nitenan pintonan patandang ti Kota Bandung, Sumasna optimis poe Salasa kamari bisa nyangking emas. Tim Drum Band Kota Bandung miharep minimal nyangking hiji medali tina nomor LBB. Nilai karena persaingan di nomor lomba LBB Turta LUG, tim drum band Kota Bandung bakal saingan jeung Kawilang Rekep jeung Kabupaten Bekasi. Pangnak itu, pintonan tim drum band Kabupaten Bekasi teeleh parigelna ti tim Kota Bandung. Tapi kaki wari tim drum band Kota Bandung kakara nampa hiji medali emas tina nomor lomba baris jarak pendek putri genep 100 meter. Ada jumlah nomor anu dilombakeun dina Porda K13 tahun 2018 cabang olahraga drum band niti 10 nomor lomba. Si Kota Bandung hari ini. Alhamdulillah kalau melihat hasil anak-anak tampil tadi saya optimis hari ini dapat emas. Paling tidak satu emas kita sudah raih paling tidak. Saya harapkan juga bisa meraih dua emas baik dari lomba LBB maupun LUG. Saya harapkan di hari Rabu dan hari Kamis di 6 kilo putri dan 8 kilo putra kita dapat meraih paling tidak satu emas lah gitu kan. Agar target kita dari yang ditargetkan ke KONI itu 3 emas didapat. Sajroning kitu, atlet drum band Kota Bandung Silva Katut Silvi ngeceskeun dirina kacida gumbirana lantaran nyangking target anu dipiharep ku tim turta pengurus drum band Kota Bandung. Ngaliwatan pintonan dina lomba LBB Turta Lubini, Silva Katut Silvi yakin pintonan tim drum band Kota Bandung moal tepi ka penalti. Ari meh sakumna kota jeung kabupaten sejena menang penalti. Ya. Senang banget, terus kayak udah sampein ke target yang dipinginin sama pelatih sama anak-anak yang lain juga. Dengan penampilan yang barusan LBB sama LG. Senang puas aja, kayak soalnya, udah lepas aja semuanya. Ya soalnya yang lain rata-rata pada kena penalti dan pengurangan yang lain. Dengan kita, alhamdulillahnya enggak. Hermanto Sidik, Bandung TV.